berterlukis. Hei si gadis yang ayu, sebentar lagi kita bertemu. Wow, 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 gadis ayu, lesung pipit di pipi. Ayu, senyummu menawan. Gadis ayu, ku jangan dihampakan. Ayu, sungguh ayu. Hei si gadis yang manja, aku telah jatuh cinta. Hei si gadis yang ayu, kau kan jadi milikku. Apa ni Mamat? Kerja aku. Maha, kau nak pergi mana ni? Kerjalah, mana lagi? Tepilah, aku dah lambat ni. Apa hal kau ni Mamat? Ringai macam kerang busuk. Tepilah Mamat, aku ni dah lambat. Nak pergi kerja. Sekarang bos aku marah aku pula, faham? Ah, boleh pun kau cakap elok-elok. Hey Roha, kau ni janganlah sombong sangat tau. Kau tahu tak mak aku cakap apa? Perempuan tak elok tau ada perangai sombong macam ni. Kau kena ingat tu Roha. Aku tahulah yang kau tu suka kacau aku bila aku lalu kat sini, apa hal? Aku tak suka tau. Eh, mana ada aku kacau kau? Elok je aku tegung kau tadi. Ini mesti kau ingat aku nak ngorak kau kan? Siapa cakap kau nak ngorak aku? Aku cuma tanya, kenapa bila aku lalu sini kau suka kacau aku, tegur aku? Itu je. Dahlah, aku dah lambat ni. Malas nak layan kau. Alah, ingat lawa sangat dah tu. Nenek aku lagi cantik lah. Apalah. Alamak, mati aku. Aduh, macam mana ni? Mak aku suruh pergi kedai beli tepung tadi. Aduh, mati aku. Hei si gadis yang ayu. Geram betul dengan si Mamat tu. Kau tahu? Setiap kali aku lalu kat jalan tu, pergi dia ni. Lepas tu, tegur aku, tegur aku. Mimas. Kalau dah tahu dia ada dekat situ, kau lalulah jalan lain. Masalahnya Nanam, jalan lain tu jauh. Banyak anjing berkeliaran pula tu. Aku takut. Alah, jangan layan je lagi tu. Kalau dia tipu kau, kau pun tak tahu je lah. Tak payah jawab. Bila masa pula aku layan dia? Orang yang aku tak kenal, takkan aku nak layan tu? Dah tu apa masalahnya? Kau takut dia syok dengan kau kan? Weh, mati aku Nana kalau dia betul-betul syok kat aku. Mau pingsan mak bapak aku, kau tahu? Gila lah. Lagipun kau tahu kan, aku dah ada pilihan hati aku sendiri. Takkanlah dia syok dekat kau pun. Jangan fikir yang bukan-bukan lah Roha. Mamat tu baik orangnya Roha. Dia bukan nak mengurat kau. Dia cuma nak berkawan dengan kau je pun. Kau tahulah budak-budak kawasan rumah kita tu. Bukannya nak kawan dengan dia. Asyik kena bully je. Dia tahu kau tu baik. Sebab tu dia nak kawan dengan kau. Mungkinlah kot. Kau menari. Kepintaranmu itu menarik hati. Hei si gadis yang manis, senyum di bibir terlukis. Hei si gadis yang ayu, sebentar lagi kita bertemu. Lesung pipit di pipi. Awak selalu datang sini ke? Selalu lah juga. Kenapa? Dengan dekat. Maksud saya, buah hati awak. Saya ni manalah ada buah hati pula. Saya ni siapa lah? Tak ada perempuan pun yang sudi keluar dengan saya ni. Tapi buat masa ni, bila seorang je yang sanggup dan sudi keluar dengan saya. Yelah tu,
Lelaki kan suka cakap macam ni bila nak pikal hati perempuan. Eh, awak jangan nak samakan saya dengan lelaki lain pula. Saya ni betul ikhlas nak berkawan dengan awak je lah. Kenapa? Tak percaya? Kalau awak tak percaya, saya boleh bagi tahu seluruh alam. Nah, saya ni Asmawi betul-betul cintakan awak je lah. Bila aku cinta padamu, aku sayang padamu. Awak turunlah, malulah orang tengok. Turun sekarang, turunlah. Biarlah, biar semua orang tahu yang saya ni cintakan awak. Turun awak, malu. Bila aku cintakan padamu. Dah berapa kali dah kita orang putus, sambung balik. Putus, sambung balik. Bosan lah. Aku fed up dengan semua. Lagi satu, bulan depan aku nak sambung belajar. So, lebih baik aku kumpulkan perhatian aku kepada pelajaran. Lepas dia jaga dia buat aku tak masa. Itulah yang sebaik-baiknya. Aku doakan berbahagia dengan pilihan hati dia dan cari hidup dia yang tak pernah berubah. Tak sampai gila tak nak jadi playboy pun aku tak tahu. Jomlah, aku nak belanja kau makan ni. Alhamdulillah, aku pun dah lapar dah ni. Okey, jom. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Confirm nampak. Apa yang kau nampak, aku pun nampak. Jom. Wai laju, laju. Sampai hujung. Kau diam mama, diam, diam. Kenapa kau kacau aku ah? Eh, aku tak kacau kau orang ah. Mamat, mamat, mamat. Makan boleh sebarang makan. Cakap jangan sebarang cakap. Bila masa kami ni kacau kau? Aku cuma nyanyi je tadi. Weh mamat, kau tu dah tua bangka. Yang duk main buaya macam budak. Budak ni kenapa? Kau tahu tak? Yang kau tu dah buat salah. Aku buat salah apa? Orang yang dah buat salah ni wajib kena hukuman tau. Pijak walau tak kau telong. I like you. Agak-agaknya apa kita nak hukum dia ni ya? Mamat, mamat, mamat. Disebabkan kesalahan yang kau buat ni, aku nak kau ketuk ke tampi 100 kali. Buatlah sekarang. Bob, angkat dia. Apa kau tunggu lagi ni, Mama? Kau dengar tak apa Abang Telong cakap tadi? Apa tunggu lagi, Mama? Buatlah. Kau jangan dekir, Mama. Kalau kau tak nak buat, aku akan lapor pada polis. Yang kau dah rosakkan, buaya, jongkat-jongkit dan semua yang ada di sini.
Kena aku beritahu poli ke tak ni? Tolong aku, Bob. Tolong. Jangan beritahu poli. Aku tak nak masuk lokap. Nanti mak aku nangis. Okey, kalau kau tak nak masuk lokap dan kau tak nak aku beritahu polis, kau buatlah apa yang Abang Telo suruh buat tadi. Apa lagi kau tunggu? Aku nak kau ketuk ke tapi sekarang kau faham ke tidak? Apa lagi kau tunggu? Aku cakap buatlah. Turun. Eh. Turun. Eh. Kebetulan pakcik kepekan tadi. Nampak yang dia orang ni kerjanya memecahkan telefon dan mencuri duit. Jadi pakcik terus tangkapnya, bawa terus kemari. Melaki pandai takut minta maaf. Tapi pakcik bukan bodoh. Pakcik beri dua pilihan. Pertama, nak ke balai polis sumbat aja ke dalam lokap, atau denda saja ketuk tampi 1001 kali di sini. Jadi diorang bersetuju rendam di sungai ini 100 kali ketuk ketampi. Dengan pakcik jangan main-main nampak perang. Ha? Ha? Pakcik kerat 14. Oh, macam tu. Ampadan ke muka korang. Tapi diorang tu memang jahat pakcik. Malam diorang suruh saya ketuk ketampi 100 kali pakcik. Ya betul Mamat? Iya. Saya tak bohong. Ha. Ada ni kau boleh si Mamat ni ya. Kau tahu tak? Si Mamat ni memang tak sihat akal. Apa kau boleh? Si budak ni kau kerat 80 ni kau tahu. Hei, dalam kau orang berdua ni perosak kemudahan awam di kampung ni. Eh, kau ingat tak? Ha? Kau ingat?
kalau ada orang kampung yang sakit, yang meninggal, yang nak beranak ke bersalin ke, macam mana? Ha? Kau tahu tak, telefon ni memang guna untuk orang-orang kampung. Kalau telefon dah rosak, telefon awam dah rosak, ha, contohnya macam orang kampung yang susah macam aku ni tak ada handset, macam mana? Ha? Mana nak digagau nak ditelefon dia? Ha? Menyusahkan orang kampung je patung kau orang ni semua. Mau ditanam hidup-hidup, mau padan dengan muka ni. Ha, apa lagi? Cepat kita ketapi. Ha? Jangan aku rendam kau sampai ke malam kau. Tubuh mau padan dengan muka kau orang. Kuat, ketat. Padan muka kau orang. Ha. Ha, jahat lagi. Ha. Cepat, kuat. Baik, Pak Lamis. Tuh. Kita. Ha. Padan dengan muka kau orang. Ah, ambil kau ubat. Ini dinamakan buku bertemu dengan ruas. Biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya.